Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Wajdi bin Abdul Rahim. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Pahang. Hari ini saya akan memperkenalkan salah sebuah buku yang menjadi kegemaran saya. Tajuk buku ini ialah Angguk Geleng, himpunan kisah dakwah satira yang ditulis oleh Fahrul Muhammad Juwai dan Husna Hasan. Buku ini diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Bahad dan dicetak oleh Tihani Cetak Sendirian Bahad. Di dalam buku ini terdapat banyak cerita pendek yang dapat memberi pengajaran dan pembelajaran yang bermanfaat. Siapa yang membaca buku ini dapat mengambil iktibar dan boleh menjentik hati kita. Terdapat 4 topik kecil yang telah dibahagikan mengikut jenis cerita, iaitu coretan 1, akidah umat Islam; coretan 2, hubungan sesama makhluk; coretan 3, ibrah daripada gelagat makhluk; dan coretan 4, kepentingan ilmu dalam kehidupan. Terdapat 115 cerita pendek di dalam buku ini dengan 258 buku surat. Antara banyak cerita tersebut, ada beberapa cerita kisah yang menarik perhatian saya. Cerita yang menarik perhatian saya bertajuk Tukang Damai. Ianya berkisahkan 3 ekor binatang sering saling beradu tenaga. Singa mengakui ia sebagai raja di hutan. Sang kura-kura pula mendakwa ia mempunyai perisai yang tidak lut dengan senjata. Manakala sepanda pula mengaku ia begitu comel sehingga tak ada binatang atau manusia sanggup mengapa-apakannya. Sebaik pertarungan hendak dimulakan, tiba-tiba sang kancil muncul. "Tunggu dulu, tunggu dulu," jeritnya tercungap-cungap. "Ada apa wahai kancil?" soal sang singa. "Aku ada pesanan penting untuk kamu semua." "Apakah perkara itu?" singa, kura-kura dan panda menyoal serentak. "Untuk sang singa, aku nasihatkan kamu ikat dulu rambut kamu. Rambut kamu tak terurus." Singa keheranan. "Itu kan memang bulunya panjang." "Kamu pula kura-kura, sebelum bertarung, letak dulu beg kamu. Ini kias kepada cengkarang yang melindungi badan kura-kura. Dan kamu panda, apa kata kamu buka dulu cermin mata hitam kamu tu?" Terkebil-kebil panda mendengar kata-kata sang kancil. Tiba-tiba, ketiga-tiga binatang tersebut ketawa terbahak-bahak. "Kenapa?" Kerana kelakar dengan nasihat si kancil. Akhirnya, ketiga-tiga haiwan tersebut tidak jadi bertarung. Si kancil telah berjaya mengalihkan perhatian mereka daripada keinginan untuk membuktikan kehebatan masing-masing kepada rasa kelakar dengan lawak yang dilakukan. Pengajarannya ialah, jika dalam hati ada dendam, takbur atau marah, relax, pause seketika. Alihkan perhatian kepada selain daripada perasaan marah tersebut. Kesimpulannya, buku ini wajar dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat kerana memaparkan kisah-kisah yang dapat memberi kesedaran jiwa dan minda. Paparan kisah dalam keadaan yang bersahaja tetapi mampu membuat kita mengaguk dan mengiakan kebenaran. Paparan kisah yang mampu menyentak kotak fikiran sehingga kita menggeleng mengakui kita sebahagian daripada kisah yang semua dipersembahkan dan menyajikan kisah-kisah yang boleh menjadikan teladan dalam kehidupan seharian. Jangan lupa baca buku ini kerana banyak lagi kisah yang menarik. Sekian, terima kasih.